Berada di dalam bis. Untuk sampai ke Semarang, Ezra dan sahabat harus menempuh perjalanan selama 2 jam, melewati kota Kudus dan kota Demak. Hari ini, Ezra bersama dengan sahabat-sahabat dari TK Pertiwi melakukan kunjungan di salah satu PT yang bergerak di industri makanan ringan yang berada di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Sahabat diajak untuk mengetahui proses pembuatan makanan ringan, salah satunya adalah biskuit. Kali ini mereka akan mengikuti cooking class
yang diberikan oleh pihak PT. Tapi sebelum Ezra belajar membuat biskuit, Ezra dan sahabat disambut oleh pihak PT. Setelah menerima sambutan dari pihak PT, tiba waktunya untuk Ezra dan sahabat mengikuti cooking class. Seperti apa keseruan Ezra dan sahabat belajar membuat biskuit? Ikuti terus ya keseruan Ezra dan sahabat. Kegiatannya mereka keliling pabrik dan cooking class, mereka menghias biskuit. Habis itu kegiatan mamanya, mereka belajar. Yang pertama wisata edukasi, jadi anak-anak tidak sekedar jalan-jalan, tetapi mereka praktek untuk menghias. Jadi Nisin lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, apalagi untuk kebutuhan dunia pendidikan. Dimulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, mahasiswa, SMA, sampai ibu-ibu, paguyuban. Jadi supaya masyarakat lebih tahu, lebih dekat, lebih kenal dengan Nisin. Jadi tak kenal maka tak sayang. Makanya Nisin membuka program ini untuk kegiatan masyarakat. Nah itu antara lain tujuan daripada pembelajaran cooking class yang dilaksanakan pada hari ini di PT Nisin Ungaran. Kemudian juga untuk anak-anak ini untuk dilatih agar sosialnya, ada rasa sosialnya dengan teman-teman. Karena tadi untuk praktek ini itu butternya itu cuma satu, jadi gantian dengan teman-temannya. Tidak harus berebutan tapi harus bisa bergantian dengan teman-temannya yang mempunyai rasa solidaritas dengan teman-temannya. Ini dilakukan 1 tahun sekali. Jadi kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kurikulum yang baru dan ini tahun kedua dilaksanakan. Sahabat sudah mengikuti cooking class. Ternyata membuat biskuit itu sangat menyenangkan. Setelah ini Ezra mau kemana lagi? Tetap di Simpang 5 TV karena Ezra dan sahabat akan segera kembali.